ini bukan penyampaian aspirasi. Saya ke Sintirawati melihat, karena kan kemarin kita banyak fokus di BGP. Saya lihat ya di lingkaran apa belakang Sungai Kali Cikias ini, ternyata di sini pun yang ketinggiannya kita anggap lebih lumayan masih kena 1 meter. Karena itu kita minta ini dihidupkan nanti. Di bukaan sana dibuat dam supaya air bisa masuk sini. Di sininya dikasih pompa. Debit buat buang. Nah, berkenan ketemu dengan Pak Menteri ya, Pak Patrono ini. Mungkin dia dengar saya ke sini, ya nggak ada salahnya lah saya dengerin apa mungkin nanti bisa saya sampaikan kepada Bupati ya tentang bagaimana keluhan warga di sini yang ingin diperlakukan sama dengan saudara-saudaranya yang di Bogor. Sejauh ini dari Kota Bekasi sendiri persiapan yang bisa menerima? Pada prinsipnya kalau ketentuannya sudah terpenuhi nggak ada masalah, apalagi ini dalam provinsi kan nggak ada masalah. Ini kan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, ya. Bogor, Kota Bekasi, Depok itu kan bagian dari Jawa Barat. Kita tidak salahkan daerahnya. Yang kita salahkan adalah cara kerja kita belum mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau dibilang Kota Bekasi banyak daerah banjir, memang elevasinya kan rendah 21 meter, 27 meter di atas permukaan laut. Dulu bekas tandon-tandon, bekas sawah, bekas ini. Sekarang berubah menjadi perumahan karena huniannya sudah sedemikian rupa. Sungai kan bukan karena persoalan tadi itu, tapi persoalan tata ruang di Kabupaten Bogor. Jadi kalau Hambalang, kalau Sentul hujan, Jagorawi hujan, Cikias masih meluap. Nah, meluapnya itu harus bagaimana? Makanya saya di bendung apa nih? Bendung Koja. Bendung Koja tahun ini udah kita kasih anggaran tandon. Ya, perbaikan. Berarti ada penampungan di sana sebelum jatuh ke sini semua. Terus saya lagi minta rancang ini ya, Siti Rawani belakang sampai PGP sampai Jakarta Kencana sana harus double tanggul ya, double tanggul. Terus bagaimana sistem pompanisasi?